Menarik ya, Pak. Shalom, More. Agregare. Shalom. Samati, More. Oh, pada. Shalom, More. Atem somimoti. Atem somimoti. Ken, More, somim. Somim otcha. Oke, ra trega. Shalom Mar Hartono, maslom kha. Baru khaba. Beseder, More. Beseder? Ata beseder? Yofi, az... Oke, Danang, maslom kha, Danang. Maslom kha hayom. Maslom kha hayom, Danang. Eh, ata margis. Beseder, More. Beseder gamura. Oh, oh. Oh, oh. Perfect. Mar Hartono. Ya. Tadi Mar itu Hartono kenapa tadi itu kenapa punah ya, Pak? Bahasa Ibrani-nya, Pak. Kok punah kenapa ya, Pak? Apa karena diserang orang-orang Israel? Kan. Karena memang jarang digunakan. Kan penggunaan itu terutama kan untuk pengajaran Torah aja. Oh, jarang digunakan. Jadi saat ya, itu jarang. Jadi saat itu yang juga digunakan bahasa Yunani yang digunakan sehari-hari. Nah, sebelum Yunani Romawi, terus Yunani. Oh. Shalom Latin itu ya. Shalom. Khaberim, khaberim, shalom khaberim. Shalom, shalom. Maslom khem. Beseder maslom. Danang. Danang, eh. Coba lihat sini ya tulisannya. Eh. How. Eh. Oh. Salah. Eh itu bagaimana ya? How. Eh. Ata. Margis. Hayom. Eh ata margis hayom danang? Margis tov? Oke. Okay. Mar Hartono. Eh ata margis hayom? Eh ata margis hayom? Hayom. Ani tof, more. Ani margisto, bilang ani margisto. 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 Bebari. Bebari. Bari, bebari toda. Oh, yofi. Oh. Toda la el, baru khasema. Perhatikan, perhatikan. Hirgis. Ya, itu binyannya hif-il. Hif-il. Oke. Okay. Itu ikutnya binan fil. Mari kita lihat sebentar. Oke, okay. Saya ambil di sini kata saya. Biar ini pay attention. Kita belajar ini sebentar. Ini kita sudah pernah belajar sebenarnya, cuman saya ulangi ya. Oke, okay, perhatikan ya, binyan hif'il. Binyan itu ada 7. Salah satunya itu adalah hif'il. Yang kita sudah pelajari itu binyan fa'al, PL, salah satunya adalah hif'il ini. Ya. Hif'il. Nah, kata hirgis itu adalah dari kata dari binyan hif'il. Ingat, kalau hif'il itu sem hapualnya adalah le haf il. Sebentar. Le haf il. Lihat itu ya, perhatikan nih. Le-nya warnanya merah, le. Saya kasih merah. Le haf il. Ya. He-nya menjadi di sini tadinya hif il ya. Oh, sorry. Hif il. Perhatikan ya, hif il, le haf il. Ini sem hapualnya. Oke. Okay.
Kalau begitu, Mar Abraham, Hirgis ini semapolnya apa? Hirgis. Leharghis. Oh, keren. Ya, semuanya binian hifil begitu ya. Lagi, hiktif. Hiktif, Mar Abraham. Hiktif. Lehartif. Odam, Mitsuyan. Nah, Yofi. Itu semapualnya ya. Ingat, semapual. Nah, kalau dia dijadikan zemanim, hove, apa. Kita lihat hove ya. Coba lihat sini sebentar. Saya kembali ke sini. Kita jadikan hove dia ya. Mari kita jadikan hove. Kita taruh dulu hifil ya. Coba lihat. Hifil ya. Aduh, harusnya kecil juga. Sorry. Ani itu kan ada dua kan, hifil ya. Nah, diganti aja ini. Ani maf'i jadi diganti mem dan bunyinya menjadi a maf'il. Oke, maf'il. Itu ani zakhar. Ini hove ya, hove. Pay attention, hove. Kemudian kalau dia nekeva maf'ilah. Ini binian paling gampang. Ya, coba lihat. Hoven ya, maf'il, ani, zakhar, maf'il, ani, nekeva, maf'ila. Barur, Abraham, Danang, barur. Martin, barur. Barur, More. Gloria, barur ya. Maf'ila. Iya, maf'ila. Nah, sekarang, Danang. Anahnu, zakhar. Anahnu jahar. Iya, jadi apa? Maf'ilin. Napa yuk sama mem aja. Oke, Danang, ulangi. Oke, maf'ilin. Yofi ya. Sekarang maf'ilin. Kalau yang bawah Abraham ya, kalau yang bawah. Maf'ilin. Hah? Kalau yang bawah anahnu nekeva. Ayo Dana. Oh, saya More. Ya. Mahpi anahnu nekeva, mahpil mahpilim. Mahpilen. Salah. Mahpilah. Mahpilot. Iya, itu dia. Mahpilot, itu dia More. Iya, itu mahpilot. Ya, dibuang he-nya. Iya. Dibuang karena ini he kan huruf lemah kan? Ditambah ya, o. Oke, okay. Nah sudah ata jadi apa? Mar Abraham ata jadi apa? Singular nek zakhar. Ana ani ata coba ata sorry ata Mar Abraham. Ata salah satu pilih. Ata berarti Mahfil, iya, ya. Atem, masih tetap Mar Abraham. Mahfilim. Oke, okay. At. At, Mahfil. At, coba lihat, atim coba lihat. Okay. At itu nekeva, singular. Oh, nekeva. Iya. Mahfilah. Yofi. Atem. Mahfilot. Oh, who? Mahfil. Ya, hem. Mahfilin. Yo, itu dah. Ya, baru Danang udah ikut tadi Danang ya. Jadi di hove itu hanya empat bentuknya. Ya, singular ya, zakhar, singular nekeva, plural zakhar, plural nekeva. Baru ya. Now, sekarang coba. Ini ada tadi kita pelajari Hirgis.
Hirgis. Iya, ya. Hirgis. Bukan ini dia. Hirgis ini. Hirgis. Hirgis ini feel, merasa ya. Feel, Hirgis feel more. Iya, feel merasa ya. Kalau Ani apa? Jadi ikut yang tadi. Hove, jadiin hove ya. Coba. Apa yang ditambah? Ditambah huruf apa? Mem. Ditambah. Mem bunyinya A ya. Ditaruh di mana? Di depan, di awal. Di depan, ini di awal. He-nya kan huruf lemah. Ada unsur baru masuk. Ganti dia ya. Dibuang he-nya, oke? Jadi Margis. Margis. Itu Ani Zahar. Singular Zahar. Kalau nekipanya apa? Margisah. Yofi, toda ya, Margisah. Nah, makanya saya tanya kami Danang tadi, Danang. Eh ata Margisah yo? Eh ata Margisah yo? Kamu jawabnya coba Ani. Saya merasa baik. Ayo Danang. Ani Margis Ayom. Ani Margis Tov. Margis Tov Margis, Ayom. So, Margis Tov Ayom. Paket. Ya, gitu. Margis Tov Ayom. Paket Tov ya, More. Iya dong, kan merasa baik, merasa sehat. Kan merasa kan? Merasa apa? Oh, jadi kalau dia, kamu tidak taruh merasa... Iya, betul-betul, More. Hanya merasa merasa hari ini, kan? Iya, betul. Oke, Mar Abraham. Eh, ata margis hayom. Ane margis top hayom, More. Todaraba, Gloria. Eh, at margis hayom. Gloria. Eva. Ani margisa tova hayom. Ya, yofi, toda. Margisa tova. V beri A. Sehat juga ya. Beri A. Bari, kalau ini bari, ini untuk laki-laki. Bari, sehat. Nekevanya beri A. Ken, ya. Margisa, at Margisa, metsuyene. Ya. Gam Ani. Ani Margisto. Itulah binian hifil. Paling gampang dia. Tinggal dibuang he-nya, dimasukin mem. Jadi ingat, ya ingat, ini satu kunci ya, satu catatan. Semuanya di hove itu pakai mem, kecuali binian paal. Ya, coba di bear, coba ingat nggak binian pl? Di bear, meda bear, meda beret, meda brim, meda brot, ya. Mepael ya dan seterusnya. Kemudian hifil taronnya. Hipael juga gitu. Mipael, mipaelet, mipalin, mipalot. Semua diganti dengan mem ditambah mem di depannya. Ya. Kecuali hov, kecuali di binian paal. Di binian paal itu kan kotev, kotevet, kotvim, kotvod ya, ditambah apa namanya yang tiga hurufnya itu ditambah vav ya ditambah vav ini kotev sama kotevet kotvim kotvot ya kan terus ya. Tambah di sini kecuali di binian paal yang pertama yang tidak ditambah mem yang lainnya pakai mem oke okay? Di hove ya, hove. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Coba bayangkan sekarang, kalian lebih mudah memahami. Sekarang kita bicara avar. Avarnya ya. Kita tadi pakai hirgis. Ah, hirgis kan? Hirgis. Ani, avar. Kita bicara avar nih. Ditambah taf dengan i. Bunyinya ti. Iya kan? Di avar kan?
Kata ti, lama semuanya kan ditambah ya. Tapi kalau dia dibin hif'il, dibuang yudnya. Bunyinya menjadi hirgasti. Hirgas. Iya, hirgasti. Saya telah merasa. Oke, hirgasti. Hirgas, apa? Anahno. Hirgasno. Hirgasno. Yofi, ya. Hirgasno. Ata. Ata. Hirgasta. Hirgasta. Yofi, todara, Pak. Atem. Hirgasta. Yofi, at. Hirgas. Hirgas. Iya, sorry ya, hirgas. Eh, tak hirgas, sorry. Hirgas, aten. Hirgasten. Hirgasten, iya. Hu. Hirgas. Hirgas. Lo kembali dong, kembali dong, kembali ke Hirgis. Oh. Ini kembali. Iya iya kan kembali selalu ya orang ketiga tuh Tunggal Zahar kan kembali tidak ada yang mempengaruhi dia baru coba lihat semua orang ketiga tunggal di Avar kembali dia ke asal kembali ke laptop dia ya orang ketiga tunggal Zahar di Avar itu selalu kembali ke laptop. Ya, kembali ke asalnya ya. Hem. Nah, ini kembali ah, ini ada tambahan ini hem dan beda. Hirgasu. Hirgasu ya. Hirgasu. Hirgasu. Ya, tetap menjadi konjugasi lagi, konjugasi seperti biasa. Yudnya hilang ya. Itu hirgasu. Kemudian hi, Gloria. Hi. Hmm. Ayo kemana? Hmm. Ha? Dia ini nekevanya. Coba lihat, dilihat Zahar. Tapi ini adalah nekeva. Hirgasi. Hirgisha. Oh, hirgisha. Iya dong, Hirgis, Hirgisa. Iya kan? Hirgisa. Oh iya, iya, iya. Iya, 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 Hirgisa. Lupa, ya. Lupa. Hirgisa. Nah, hen sama dengan, sama hen. Dengan, ini sama. Beseder. Oke, Danang, baca kamu, Danang. Baca ini Danang hir avarnya avarani. Hai Danang. Danang. Avare. Ani. Hirgasi. Oh, hirgasti. Ani. Anah. Hirgasti. Anah no. Hirgasnu. Hirgasnu. Ata. Iga hirgasta. Atem. Hirgastem. At hirgasat hirgas iya itu dia atens hirgastu hirgastu hirgasten kan aten hirgasten oh iya iya sorry more ene oke okay, saya masih suka rajin ngomong itu hirgas no ah hirgis oh. Hirgis iya ya, kembali ke guys. Kembali ke asalnya tadi, Hirgis. Kemudian oke. Okay. M. Hirgas. Hirgas. No. Hirgasu. Yofi. Oke, okay, hi. Perhatikan perhatikan. Hirgasah. Yofi ya, hen. Hirgasu. Todaraba ya. Mau lihat sekarang. Sekarang kita ke atid. More, Atid, more. Ya. Ken, more. Jadi tadi afar itu future bukan ya? Past tense. Past tense. Past tense ya. Past tense, Ken.
past tense. Kalau atid, future. Future. Nah, kita sekarang future. Kita, we are coming to the future. I will feel, ya. Coba ya. Dirgan. Ah, coba. Kalau di atid, apa yang ditambah? Di mana ditambah? Di belakang atau di depan? Depan. Di depan. Kalau ani ditambah apa? Alef. Yofi. Siapa tadi yang jawab? Hartono Sang. Hartono Mitsuyan ya. Coba ditambah alef ya. Hartono. Wait a minute. Ditambah alef dia. Wait a minute. Kan ditambah alef. Nah, ini huruf he ini apa? Huruf apa dia? Lemah. Maka dia kalah. Ya, kalah dia. Jadi dia huruf he itu bukan hanya kalah di belakang, kalah di depan juga dia. Ya, maka dia hilang. Jadi ingat, huruf he itu dia lemah di depan dan di belakang. Kalau ada unsur masuk baru orang asing dia mundur. Oke? Okay? Mundur dia ya. Maka dibuanglah dia. Tum. Dan bunyinya alef menjadi i. E. I. Ergis ya. E. Ergis. Ya. Pakai bunyinya e. Oke. Okay. Alef bunyinya e. Ergis. I will feel. Ya. Anahnu ditambah apa? No, me. Nirgas. Non. Tapi bunyinya i. Non bunyinya i. Nirgis ya. Oke? Ya. Anahnu ditambah nun ya, selalu. Ini solid loh. Semua atid ditambah begini, alef di depannya. Semua atid. Semua kata kerja. Kalau atid pasti ditambah di depannya, kalau ani alef. Kalau anahnu pasti nun. Pasti nun, tidak mungkin huruf dalet, tidak mungkin huruf ain. Terus logikanya di mana? Logikanya di mana ini? Ada korelasinya nggak anahnu dengan nun ini? Punya korelasi nggak dia? Ada. Iya, you feel it ya. Anda merasakan itu. Iya. Nun. Anahnu. Sama dengan hirgasnu. Nu ini kan punya korelasi nggak dia anahnu dia? Di apa? Ada, you feel it. Iya. Alef. Anda merasakan nggak di sini? Ada. Iya. Even di Afar merasa dia. Ani itu ti. Itu yang saya bilang ya. Itu yang itu. Karena dia ada feelingnya. Ada korelasinya. Ata itu ditambah taf. Ini diganti dengan taf. Dan bunyinya i. Juga bunyinya i ya. Irgish. Oke. Barur. Iya. Kalau di atem ditambah taf di depannya, bentar ya. Ditambah taf di depannya, kemudian ditambah waf di belakangnya bunyi u. Untuk menyebutkan pur atem. Tirgisu. Ya. Tirgisu. At. Nah, kalau at itu seperti A tadi ya, tetapi ditambah yud di belakangnya. Tirgishi. Gloria, tirgishi tov hayom? Lolo, tirgishi tov mahar? Kamu akan merasakan baik besok? Ya, tirgishi. Ya, at. Aten sama dengan atem. Ya. Ini sama. Dia di atid, at
Atem sama Aten sama. Oke. Okay? Ya. Iya. Kemudian di sini kalau dia di who itu dia dikasih yud. Yirgis. 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 Oke, Danang. Pak Abraham, Barur Pak Abraham ya. Yirgis. Who Yirgis? Hem. Hem Yirgisu. 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 Oke. Kalau dia hi sama dengan ata. Tirgis. Tirgis, iya. Oke. Okay. Ya. Kemudian hem sama dengan hem sama dengan hem sama. Tirgisu. Iya, oke. Okay. Yang paling pertama itu solid adalah, ingat, sekali lagi, kalau dia di awal, ditambah di belakangnya kata kerja. Ya, kalau dia di atid, ditambah di depan. Ingat aja, future ditambah di depan, avar ditambah di belakang. Oke? Okay? Itu aja logikanya. Nah, ini alef, nun, taf, taf sama vav, taf sama yud, ya. Taf sama vav, yud, yud sama vav, taf, yud sama vav itu solid. Masih apa artinya solid? Itu terus dia. Sampai dimanapun kata kerja itu pertama akan mungkin huruf lain. Kalau di ani ya sudah alef doang di atif. Kalau anahnu ya nun di adam awalnya. Ya, itulah simpelnya. Tapi ini kita ini akan bingung menghafal ini alef, nun, taf. Taf sama vav, taf sama yud, tidak kuat kita di sini. That's the key. Ini the key. Ini key-nya ini. Karena dari sinilah mendapatkan logic yang di sini. Yang merah-merah itu. Jadi Mar Abraham, yang merah ini adalah perwakilan daripada anu. Adalah nun ini adalah perwakilannya anahnu di atid. Ya. Ata, taf ini perwakilannya ata di atid. Tapi kalau dia di avar, di belakang perwakilannya. Ya. Kalau di atas tak, kalau tem-tem, ya itu yang perlu di itu. Kalau ini dikuasain, mau berjuta-juta kata juga sudah kata sudah gitu-gitu aja perubahannya kok. Tidak lagi perubahan lainnya. Barur. Yes, Sheila, ada pertanyaan? Binian hif'il. Ya sudah, mau binian apa lagi sudah? Begini terus dia nih, di atid. Coba bina apa coba? Coba sebutkan bina apa coba? Binian Paal misalkan. Binian Paal kan? Katakan Paal. Oke, katakan Kara. Kara. Ya, coba lihat. Kara. Di avar dia, Ani. Apa jadi apa dia? Abraham. Avar coba. Karati. Karati. Oh, anahnu. Karanu. Karati. Oh, iya. Ata. Karata. Yo, Atem. Karatem. Karat. Karat. Oke. Okay. Atem. Atem, sorry, Aten. Karaten. Yo. Hu. Hu, balik ke laptop. Karat. Karat. Yo. Ah, ini coba. Hem. Tambah vav di belakangnya u. Karahnu. Kar-u. Loh, ini kan kar-u. 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 Kar-u, ya. Kalau dia di hi, tambah he bunyinya. Nah, coba. Hi.
Kar'ah. 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 Ya, kan ada anginnya, ini kar'u. Nah sekarang, kar'ah. Abraham, di atid sekarang. Awilri. Iya, awilri. Kar'ah. Ya, ya. Kar'ah atid. Come on. Yes. Ekra. Will read, sorry. Gini dia. Ekra. Ya, ekra. Nah sekarang, anahnu coba lihat bunyinya i. Ayo. Nikra. Terus. Ata. Tikra. Ya, berhenti besok. Sudah. Tidak boleh lagi. Itu karena takut, More. Karena takut. Takut sama More, gitu. Iya. Karena takut sama More. Itu sudah kuncinya. Artinya kalau begini, Palim tamat. Yang kalian mengantuk katanya bagaimana baca Palim. Tamat ini namanya tamat. Okay, this is what you call, this is the end of the story. More, sorry More. Terima kasih saya. Tadi kan bilang semua di Hope pakai mem, kecuali binian Pak Al, seperti yeah, kotef kotefet. Itu kotef kotefet atau kotfim kotfot, itu apa More? Itu kotfim kotfot kan pluralnya, anahnu. Itu anah, bukan binian Pak Al. Anah muzakkar. Okay. Ini tadi kita tadi oke. Okay. Saya lagi ya. Oh, sorry yang udah tahu please be patient ini, oke? Okay? Sabar dikit ya yang sudah tahu udah. Okay. Kita sudah belajar tadi afar sama atid. Oke, okay, Barur? Iya kan? Barur. Boleh Barur. Mari kita lihat di hove. Ini hove kan? Hove. Yeah. Ini binian tadi binian hif'il. Oke, okay, mari kita lihat binian Pak Al. Sebentar. Aduh. Oke, okay. sorry. Oke, okay, saya buat kotak satu lagi. Binian Pak Al dengan binian ini binian Pak Al ya. Kita ambil kata Karala. Iya kan? Kita ambil kata Kara ini. Iya dong. Suresnya ya. Kara. Coba lihat kalau dia hove, kita bicara hove ini ya. Ini kalau di binian Pak Al ditambah waf. Ya. Ditambah waf. Tapi bunyinya o. Jadi ini tidak berfungsi lagi Abraham yang tadi bunyinya a di sini karena dia ketemu ngikut o kan? Yes. Ya. Kemudian huruf resnya tadinya bunyinya A diganti menjadi E. Semua. Oke. Okay. Ini Zahar. Sebentar More. Jadi Kara menjadi Kore. Iya. Untuk Hove. Hove. Bidian Pak Al ya Hove. Untuk Zahar. Singular Zahar. Yes. Oke. Okay. Kalau dia Nekeva ditambah lagi taf di depannya sini, tetapi bunyinya di sini menjadi E, di sini juga E, bunyinya menjadi kor. Apa bacanya, Abraham? Koreet. Iya. Yang singular zakarnya apa? Singular zakarnya Kore. Yang singular nekevanya? Koreet. Yofi. Mari kita ke plural. Ya. Ke plural-nya menjadi kotfim. Korim. Ini kan korim. Korim. Iya, ini resnya menjadi sefa. Ya. Res. Dan ditambah yud sama mem. Bacanya Korim.
Oke, okay, jangan lupa ya, ain hapoalnya di plural, sefa ya. Kemudian, karena alefnya ini ketemu dengan yud, maka dibaca ini, for im. Nah, kalau dia di nekeva, jadi apa dia? Danang. Ayo. Nekeva, danang. Kor, kor, nekeva ananu ya, Mure? Iya, betul ya. Kor rim, kor. Tambah ini aja nih, tambah ini. Koreanu. Tambah ot, selalu tambah ot tiba ini. Oh, korea. Kor ot. Kor ot. Kor ot. Iya, kor ot. Oke. Kore, kor im, kore et, kor ot. Sekarang tinggal pilih, kan cuma 4 kan? Di hove kan 4, always 4. Coba, ata, kore, aten, kor im, at, kore et, aten, kor ot. Dan semuanya, singular zakar, singular nekeva. Eh, plural nek. Plural zakar, singular zakeva, ya. Cuman itu dia. 4 bentuknya. Tinggal dipasin di situ. Nah, begitu semua. Nah, ini hanya ini doang yang tidak ditambah mem di depannya. Hanya di binian paal. Di binian lainnya pakai mem semuanya. Di hove. Itu maksud saya, ya. Coba lihat ya. Mana, hove-nya kan ditambah mem di depannya, kan? Justru ditambah O di sini ya, di sini. Nah, di binian ya, PL, HIF, IL, HIF, PAL, di HOVE ditambah MEM di depannya. That's what I mean, itu yang saya maksud ya. Bahwa semua binian di HOVE ditambah MEM, kecuali binian PAL. Binian PAL, oke. Okay. Barur? Barur more. Barur more. Oke, darah Pak. Oke, az oke. Bonire, sekarang kita ke buku. Bukunya buku Beze Amut Gloria. Beze dapat nahnu qorim. Nahnu qorim ya. Beze dap nahnu qorim. Di halaman berapa kita baca sekarang? Qorim. Nahnu qorim. Ya, itu dia penggunaan-penggunaan itu. Anah nukorim. Bezedaf atakore. Gloria, bezedaf atkoreet. Yofi. Miatai. Kamsin. Ve. Ne. Naim. Miatai. Meantime. Meantime. Hamsim. Hamsim. Oh, Hamsim. Okay, Hamsim. Ve. Ve. Time. Best time. Okay. Wow. Okay, Arba'im. Woof. Wow. Oke, okay, oke. Okay, okay. Best time, ha? Oke. Okay. Oke, okay, mirat selikro. Ini sidur lagi nih, ya. Rak-rekat. Senia, senia. Sebentar, ya. Satu detik, satu detik. Oke, okay, More. Toda, toda. Ini mestaya. Oke. Okay. Oke, okay. Mirat selihi. Mirat selikro akshab. John, bebakasya, John. Ini sidur, ya? Oke, okay, bebakasya. Oke, more. Ya. Yehi... Yehi ratson
Mil panecha Adonai Elohei nu Ben ve Elohei abo teinu iya Set hades alenu alenu et hades et hades et hades haze letova velif raha Oda, Gloria, bebakasa. Gloria, tikrai bebakasa, Gloria. Di katon mil paneha Adonai Eloheinu ve Elohe Afotenu set hades Sekades aleinu et ha hodes haze haze oh ini yes yeah, ini zain itu haze ya yeah. Haze litofa vel lifraha Libraha, tanda apa? Martin, bebas kasih Martin. Baca. Ini menarik ini. Ini sidur ya. Oke, terus kita. Oke. Yehi ratson mil paneka Adonai Elohenu fe ve Elohei afotenu sekte Sek hades letofa fe aleinu ini belum letatis aleinu udah oh sudah tadi ya aleinu okay. Udah ya oke okay. Aleinu sudah nah, ulang lagi atau lagi dari sini sorry mipo miet abotenu set Kades letofa felibrakah. Oh, aku nggak dengar kamu baca ini. Seti hades alenu et hachodes haze. Hah? Ini lah. Oh iya, iya more ya. Sorry more. Itu dia ya. Dari et. Et hachodes haze. Letofa felibraka. Saudara bang, metsuian dari atau apa? Pola topot ya. Oh, yeah. Marharto lebih bagus. This is a very nice sidur ya. This is very nice. Bebas apa? Yehi ratson melpane melpaneha Adonai Elohenu fe Elohe afo Tenu set ha hades dalet ya hades ya alenu et ha hades hase le tofa fe le raha oh lakabol wow Yofi, kola kavod de kulam. Talmidim tovim, metsuyanim. Atem koreim sidur asham. Bekeria tova. Keria mamash tov, ya. Bacaannya bagus sekali. Look, come on, let's go. And what's the meaning of it? Pertama kita harus tahu apa itu sidur. Ya, min hasidur. Min itu dari. Ya, ini adalah potongan dari sidur. Apa sidur itu? What's the real sidur meaning gitu? Okay. Sidur itu adalah ada di mana dia tadi? Sebentar ya. Pernah dengar seder kan?
Beseder. Buku doa ya, Mon. Buku doa. No, iya, itu memang pernah dengar beseder. Beseder ya. Seringlah. Sering lo beseder. Bukan pernah lagi, sering. Ribu kali. Ribuan kali. Pernah dengar beseder gak? Beseder. Jadi beseder itu, ini dari kata seder. Seder itu kan, kan beseder itu kan oke ya? Iya. Iya. Iya kan? Seder. Nah, seder ini dari kata binyan pn. Sider. Sider lesader. Hmm. Ya. Binyan PL dia ya. Sider lesader. Merapikan. Makanya kan beseder iya, itu ya. B ini proposisi. Hmm. Ya. Pada sesuatu yang rapi. Oke ya, ya namanya oke. Nah, tapi sider, katanya itu iya. Dari bahasa sider. Sider lesader. PL binyan PL semapuannya lesader. Sider lesader. Ya. Le sa der. Der. Itu dia. Sider lesader. PL ini patok ini anu ya, binyannya. PL sorry. PL le pa L. Le pa L ya. PL binyan PL kan? Le pa L. Ya, makanya sider lesader coba lihat. Sama kan? Le sama le sama apa pihapoalnya a kemudian a pihapoalnya dal. Ya? Gitu kan. To arrange, to make it rapi, menjadikan dia rapi. Nah, sidur ini adalah verbal noun, sesuatu yang rapi. Artinya apa dalam hal ini, dalam konteks ini? Doa-doa yang sudah disusun dengan rapi. Iya. Ya? Itu artinya sidur, ya? Nah, apa ini bunyinya? Yehi ratson. Oh, wow. Yehi ini seperti ya, menjadilah, ya. Jadilah. Ratson ini dari kata rotse. Ingat nggak? Serik. Apa kata ratsa? Apa kata ratsa ini? Apa artinya ratsa? Rotse, ingin. Ayo. Ingin ya. Kayak ini keinginan, ratson ya. Ratson. Maka jadilah keinginan ya. Iya. Dari ya lepaneha di hadapanmu. Ya. Di hadapanmu. Lifne itu kan sebelum kan? Iya. Lifne sebelum. Ya. Maksudnya sebelum itu kan kalau saya sebelum kamu berarti saya di depanmu. Ya. Leva mi leva. Ini memnya ini proposisi mi. Dari. Dari depan. Lifne kha di depanmu. Ini khata. How do I know? Ya karena saya tahu vocabulary-nya ini lifne. Ini memnya ini saya tahu, ini pasti ini proposisi mem. Karena saya tahu banget ini lifne, otsar milim. Saya tahu banget ini khanya ini ata. Mi lefaneha. Nah, ini adalah Adonai ya. Ini tulisan, saya sudah bilang kemarin, ini tulisannya sebenarnya Yahweh. Nah, diganti karena terlalu suci tulisan ini, maka mereka mengganti menjadi huruf he dan apostrof. Itu bukan yud ya. Yeah. Itu bukan yud. Berur? Elohim shelanu. Ini dia. Elohim shelanu. Maka dibuanglah memnya. Karena dia menjadi posesif ya. Kepemilikan. Maka dibuanglah memnya. Tadinya bacanya Elohim. Dibuang memnya. Dan ingat, sebelum yud harus dibaca E. Maka bacanya Elohim, our God, anahnu. Ya,
Jadi Adonai itu adalah our God, Elohim. Ya, Yahweh Elohenu, Elohim Shelan, oke? Okay? V dan dan Elohim Shel Avoten. Ini dibuang lagi memnya karena dia sudah semi hut ke Avoten. Maka dibuang memnya, ini kan Elohim tadi, dibuang memnya dan sebelum yod dibaca e. Adalah Tuhannya Avotenu, our ancestor, bapak-bapak kita sebelumnya. Dari kita Av, ingat Av, pluralnya apa? Avot. Avot, Yofi. Itu dia ya, Avoten. Tapi dia tidak baca Avotnu ya, tapi dia baca Avotenu. Bapak-bapak kami, leluhur kami. Ya, Tuhannya leluhur kami ya. Kemudian Sheikh, nah ini perhatikan, ini khususnya di Sidur ya. Guys, pay attention guys. Di Sidur ini ya, di Sidur atau di Tanakh. Kalau ada, Sheikh ini Sheikh kan? Iya. Yeah. Kalau ada Dages, ini namanya Dages. Ya, maka dibaca E dia. Sete. Ya, sete ya, jangan bukan Sheikh. Biasanya kan ya, karena ini ada dages. Iya, remember. Di Sidur dan di Tanakh, ya. Iya. Dan ini juga, CTH, daletnya ini coba ada dages ya, maka ini ditekan sedikit. CTHdes, ya. CTHdes. Daletnya ditekan dikit. CTHdes, karena itu dages. Dages itu artinya tekanan. Ya, tadi kan sebenarnya Seva nih dikasih dages, ditekan dia. Sete, makanya bunyinya T. Tidak dibunyinya set. Saat rata-rata saya lihat tadi membacanya set. Ya, karena modern ya, modernnya pakai itu ya. Set. Iya. Dages ya. Ini daletnya di dages dikit, ada agak ditekan dikit. Alen ya, terhadap kami yang membaharui ya. Hides le hades. Ini adalah binyan PL. Ah, hides. Binyan PL. Oh. Ya. Atanya di sini yang C-nya yang kan? Iya. Yeah. Ata itu adalah ata di situ. Ata tekades. Iya, tekades ya. Yang memperbarui kamu gitu ya. Iya, yang memperbaharui kamu, yang akan kamu. Yang akan memperbarui kamu. Yang akan memperbarui kamu. Oke, okay. Ya, ini ya. Adalah atid ya. Alen terhadap ya. Kami. Et. Nah, ini adalah verbal, direct object yang tidak ada artinya. Ingat, et itu tidak ada artinya. Tetapi setelah et, harus ada he di depannya. Karena pasti dia definite. Ini namanya direct object. Setelah ada kata direct object, saya tidak bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia ini. Nggak ada dalam bahasa Indonesia. Even dari Inggris juga nggak ada. Jadi ini membawa kita ke satu objek yang harus definite. Harus definite. Tidak boleh tidak. Maka dia ditaruh he. Ya? Yang membaharui, yang membaharukan kepada kami bulan. Ya, bulan yang itu. Ah. Sudah ketahuan ini definite loh bulannya itu. Ya. Hachodesh hazeh, bulan yang ini atau yang itu. Apalagi ditekankan ini ya. Apalagi tahu bulan apa ini? Ah, Chodesh Letova. Terhadap letova. Kebaikan. Ya. Dan keberkatan. Ya, ini bulan inilah bulan keluarnya bulan Aviv itu ya, bulan Pesach itu loh. Iya. Yeah. Itulah dia. Barur, ada pertanyaan enggak di Sidur ini? That's very nice. Kalian mengalahkan semua komunitas Yahudi yang ada di Indonesia. I can challenge them. Sorry to say that. I'm sorry to say that. Yes. What? That's the fact. Reality bagaimana, Bro? Iya, that's what the you know. Yeah, this is. You see that modern Hebrew? Coba lihat ya, modern Hebrew
can bring you even to reach Sigur. Apalagi tanah. Yeah, you guys are not wasting your time over here. Trust me. Thank you, More. Yeah, of course, yes, yeah. Oke, Barur ini ya. Barur ya. More. Yeah. Ini yang Sidur ini yang dibacakan dengan pakai nada enggak ya? Ada nadanya ya. Ada nadanya, iya. Dinyanyikan enggak, dibunyikan ya nyanyi. Hah? Kalau buku Sidur. Rinaldi yang tahu itu. Rinaldi orang Yahudi itu. Really? Answer the question please. Jadi kalau membaca reciting itu memang ada beberapa langgam atau kalau dalam bahasa Arab ada beberapa kiraat gitu ya. Itu biasanya masing-masing yang Askenazi punya langgam, Sefardi punya langgam, Mizrahi punya langgam, tapi yang dibaca sebetulnya sama. Ya. Yeah. Well, that's only style, ya. Yeah. Fun dan sebagainya. Yeah, ya, style, ya. Yeah. Style, tapi, okay. Tapi gramar dan nikut sama, Pak Martin. Hanya gaya, yeah. Cara baca enggak, sesuai maksud, dengan... Enggak, maksud saya kalau buku-buku doa itu, yeah. Bagi kalangan orang Yahudi, ketika dibaca dalam ibadah itu dinyanyikan, seperti di Arab orang atau tidak sama sekali hanya ada dibaca lagunya, doang. Ada sedikit ya, ada lagunya ya. Ya. Khusus buku doa ini ya, buku Sidur ini. Iya. Sidur nah. Dan doa dalam tanah juga ada nadanya dan itu kalau di tanah itu kan banyak tanda-tanda itu seperti apa? Siku-siku itu sebenarnya petunjuk nada juga Pak Martin. Kapan ditekan, kapan berhenti, kapan berhenti terus sambung lagi, kapan benar-benar full stop, itu ada nadanya. Dan itu kalau mereka belajar mengaji Taurat, itu mereka pelajari nada juga, Pak Martin. Oke, okay, kan okay. Ya, rak. Lebih indah. Saya sudah bilang hari ini. Tarkilimnya itu tarkil, saya udah bilang tadi ya, kemarin ya, tarkil ini. Ya. Oke, ini otsar milim. Oke, matsav. Murai, sorry. Right down. Matsav is situasi. Matsav itu adalah kondisi atau situasi. Bahasa Hebrew-nya juga juga bilang eh hamatsav. What's the situation? Bisa itu ya. Ini matsav. Ya. Ma hamatsav shelcha hayom ya. Ma ha matsav. Selha hayom. What's your condition? What's your destiny? Ya? Maha situasi hayom. Sama itu ya. Matsav. Ya, okay, right down. Come on. So, matsav situasi, More. Ya, situasi. Ya, okay. Toda matsav. Toda Marabram. Marabram sudah punya gambaran besar, tak ya? Konjugasi ya, pealin, parsing ya, parsing. Pas. Oke, matsav. Oke, look at this. Siapa yang bisa baca kata perintah? Ini perintahnya, kata perintah doa. Gloria, bapak saya Gloria. Ini sifu ini. Ini sifui. Ya, ini karena perintah kan? Dari kata sebentar, yeah. Dari kata nise, lenase, lenasot. Nise lenasot ya, mencoba. Iya. Yeah. Iya. Coba sifunya nih, ayo Gloria. Nisu Yofi, toda. Limatsu. Ah, to find. Matsa limso. Oh, limso. Limso. Itu kan sem hapoalnya itu, sem hapoalnya ini nih. Matsa limso, menemukan ya. Coba temukan, iya. Coba. Teman.
Please stop. Iya. Cafe in Ini sudah 7 juta kali ini kita pelajari ini. Ayo. Kafir. Kafir. Kafir, kafir, tren ya. Asuk. Ah, asuk ya. Teman yang sibuk. Coba ya, ulangi. Jadi gini, ulangi sekali lagi. Nisulin so teman di stop cafe in cafe asuk. Coba apa artinya ini, Pak? Terjemahkan bahasa Indonesia yang bagus. Ini ada nih artinya. Oh, jangan baca Indonesia, baca. Baca Indonesia. Biasanya lain loh terjemahannya dia. Terjemahan sendiri. Untuk minum kopi bersama teman yang sibuk. Iya, atau begini, coba nisu ya, coba temukan ya waktu untuk minum kopi bersama teman yang sibuk. Ini kata sifatnya ya. Kemudian, ayo, ini juga sifu ini. Nah, ini hit pael ini ya. Hitam su atem. Hitam su. Iya, hitam su. Bebituim. Dengan konjugasinya ya. Hitam su. Bebituim itu adalah bukan bituim itu adalah expression ya dengan kata-kata ekspresi. Iya. Kata-kata ini dia, ini bituim, ini semuanya bituim. Ulai, livne ini tadi kita pelajari tadi livne ini. Ya, livne asare ini. Ini livne ya. Sebelum ya. Livne akhare, lawannya akhare. Baboker bat soharain. Baerev. Baerev. Ya. Baerev. Kemudian ini soharain. Boker soharain erev. Oke, yes lizman and lizman ya. Bayom rishon, bayom sheni. Ani yakhol, ani lo yakhol. Ya. Ada yang tidak mengerti enggak di sini? Ulai. Siapa yang enggak tahu kata ulai? Yang enggak tahu, bukan yang tahu. Siapa yang enggak tahu? Saya enggak tahu, More. Ulai itu maybe. Ya. Ulai. Ya, maybe. Mungkin ya, ulai. Oke, okay, lifne sebelum akhare sesudah. Boker. Banyak proposisi, bokernya morning, ini bacanya soharain. During the daytime. And then erev. Erev adalah evening. Ada kata lainnya sedikit, Laila ya. Sore, More, yes. Sorry. Dari boker pagi, More ya. Oke. Okay. Okay. Soharain siang. After. Iya siang, betul siang. Iya siang. Makanya soharain tov, erev tov, boker tov, soharain tov ya. Selamat siang. Oh, malam Laila tov. Laila tov, oke. Okay. Erev tov juga ya. Erev tov. Petang ya ini ya, udah agak sorean gitu. Oke, yes, lizeman and lizeman, bayom rishon, bayom sheni, ani yakhol, ani lo yakhol. Ini kan vocabulary yang sudah kita itu ya. Oke, let's see, okay, because nasu coba ini ya. Kita lihat dia, kita ini karena ini adalah sifui, perintah. Inilah penggunaan kata sifu. Cobalah, gunakanlah, ya. Bentuknya cuma 4, my friend, ya. Coba lihat. Let's go to Pialim. Kalian sudah punya Pialim ini punya buku berjalan ini, Bo. Ya, coba na nun same he. Saya tahu itu nun same he. Karena saya tahu sekali dia to try ya. Ini to try ini. Binian PL.
Ya, kalau bina PN, saya coba ya, full conjugation. Lihat full conjugation. Coba sifunya lihat ya. Imperatif. Kalau saya nyuruh Gloria, nasi bebagasa. Nasi. Kalau saya nyuruh Mar Abraham, nase bebagasa. Tidak hilang hinya ya. Karena kenapa hilang hinya di sini? Karena ada tambahan yud. Kemudian plural, atem, nasu, itu sama atem, sama atem, sama atem. Jadi ada dua bentuk. Nah, ini bentuk lama ini. Dan ini modern language dan masculine, ya ini ya. In modern language, the masculine form is generally used untuk atem. Kan memerintah itu kan cuma ke siapa? Ke kamu atau ke kalian kan? Iya. Ya kamunya kan ada dua, ada Gloria sama ada Pak Martin. Nah kalau saya ada perintah. Ada tunggal, ada jamak. Iya, ada singular, ada jamak. Ada jamaknya nekeva, tapi tidak dipakai ya jarangnya. Dia katanya harus pakai modern, dalam modern, modern ya dia pakai yang ini nih. Oke? Iya. Katvik, who's that? Gloria, Katvi berkata, Katvu atem, tulislah, ya, tulislah kalian. Nah, itu ditambah u di belakangnya. Karena dia huruf he, ada huruf he soresnya, maka dia huruf lemah, maka dia hilang. Ya, maka di sini makanya ya. Su, ya ini he-nya tadi dibuang. Ini menunjukkan atem sama atem. Bab ini ya. Limso zeman lista. Ini juga gitu. Histam su. Ya, histames ya. Dan gunakanlah. Ya, gunakanlah ekspresi sebagaimana yang di bawah ini. Barur ya. Nah ini lagi. John, bebakasa. Ini sifu ini. Ya, Ken, itu hit pile. John, bebakasa, John. Ken, more. Ini sifu ini. Ini sifu. Itu seder jadi sedru ya. Sidru, iya. Sidru, Levi, seder, kronologi. Yofi, ya. Coba terjemahkan. Yofi. Seder itu kan... susun dengan rapi. Urutan susun. Iya, menyusunkan sidar itu menyusun dengan rapi kan? Iya. Urutkan dia dengan rapi. Urutkan dengan rapi. Iya. Urutkan dengan rapi berdasarkan ya. Apa ya? Keteraturan. Urutan. Urutan kronologis ya. Urutan kronologis. Ya, itu ya. Itulah kegunaannya sifui ya, kata perintah. Barur Mar Abraham. Barur, Danang Barur. Yofi ya, Gloria Barur ya. Sorry, oke. Okay. Ini di kerjaan, please. This is very nice, you know. Guys, gentlemen, you are in the very high level of Hebrew. Ya, of course ya. Yeah. Well, nggak gampang kalian tuh stay for such a long time ya. Wow, wonderful. Banyak orang kan broken di jalan, di tengah jalan dia. Rinaldi tahu itu. Siap mereka. Siap sampai akhir. Oke, bukan setia. Oke, ini menas ini. Menasek. Ini sama. Manasek kah? Manasek. Nama more. Iya, ini nama orang, ini nama orang ini. Manasek. Halah pergi. Ya, dia ini pergi ke restoran Misada. Misada. Iya. Misada. Ken ya. Menase halah lemis ada. Terus ini apa?
Martin, bebas siap. Martin dulu. Apa itu? Ini baca. Dibaca, More. Iya. Ken. Livnei sehu hala. Lemis ada hu kataf surat. Apa nih? Miktaf. Iya. Ya, miktaf. Miktaf bein hibrid ya. Lo. By internet ya. Miktaf by internet. Ya. Martin Hevanta. Hevanta? Ani Eva. Evanti more. Yo Vito dah. Ani Evanti. Kola kovo. Mar. Mar Hartono, bapak kasih sama Hartono. Ini habis ada ku harap leser Yofi toda kriato pak Yofi ya akhare habis ada hu khala leseret seret itu movie seret movie ya seret after restaurant he go to the movie itu movie ya Abraham, bebas saja. Ahare. Ya. Ahare ha asada. Ha ini enggak ha aruha. A aruha lifne. Be lifne. Haseret u minum u sata kora kopa kafe ya akhare aruha setelah aruha itu meals makan ya aruha itu meal-nya ya bukan makan yang ini kumpulan makanan itu adalah aruha ya. Oke, seperti misalkan nih. Oke. Okay. Aru. Bless you. Aruha. Aruha ya. Aruha boker. Aruha boker ya. Nah, ini kan dia ini adalah breakfast ya. Ingat nih. Ini adalah nekeva. Kalau dia jadi semi-khut, maka ini berubah menjadi taf. Aruhat. Iya, aruhat, boker. Itu breakfast. Udah 8 juta kali, More. 8.321 kali kalau nggak salah. Oke. Ya. 9 juta baru tahu. Nanti aruhat. 9 juta baru ngeh, More. Pas 9 juta. Aruhat. Kali. Harus, memang harus diulang-ulang, More. Betul. Aruhat soharai. Inilah lunch yang tadi soharai. Ini dia ini kan siang ini ya. Nah kalau gitu makanan makan malam apa? Aruhat ere. Aruha Laila. Lo. Ere. Laila mau tidur itu udah tengah malam. Oke, jadi sebelum hari setelah makan, setelah meal ya, meal after meals and before movie who seret sata he drink cafe ya, dia minum kopi. Ya, disusun itu kayak gimana itunya? Strukturnya. Sidru ya, rapikan ya. Mana satu, mana dua, mana tiga. Mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Ya, mana dua, iya. Namanya sidur. Makanya sidur itu ya, baca doa sidur itu, jadi sudah rapi susunannya. Sudah mereka sudah rapi. Dan itu disusun oleh para ulama mereka. Nggak boleh random, Mario. Ya. Nggak boleh random itu, sudah ada susunannya ya. Makanya namanya sidur, karena harus sesuai urutan. Ya, karena sudah sesuai dengan urutan ya. Itu dia. Sidur itu adalah urutan. Urutan, order, urutan. In order, ya. Oke.
Ini sifu ini, Pak. Order. Sifu... John, bebas kesan, John. Targil gimana baca ini? Targil dalet. Karu et... Iya, karu et... Karu et hatafrit. Ya, tafrit itu menu ya. Tafrit, menu. Iya, menu. V... Haslimo at hif, ini binian hifil hislim hislimu ya ya kan iya hislimu at Miss Fatim Dovi Neng oh akhare Dovi toda ya bacalah begitu ya begitu 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 perintah bacalah. Bacalah menu, at, itu tidak ada artinya ya, ingat, direct object, sekali lagi, 2.753 kali, at. At ini tidak ada artinya, ini adalah direct object, setelah ini dia harus pakai he, wajib pakai ya. Iya, bacalah menu itu. Ya, begitu cara menerjemahkan banyak. Dan, sempurnakan. Ya, sempurnakan kalimat. Sekali lagi, at, tidak ada artinya. Ha, mispatim, ada hanya ya. Mispat ini adalah kalimat. Sentence. Dengan in lifne o akhare. Sebelum atau sesudah. Oke, okay? Ini dia. Ini tafrid. Ya, aruhat, apa ini? Simfonit, ah ini dia, aruhat simfonit, ini adalah simfoni simfonit, ini adalah vegetarian. Simfoni simfoni, Gloria simfonit, karena aruhanya adalah nekeva, maka simfonit. Oke, ini marak, marak ini sup. Marak sup. Marak. Pasta im mirakot. Pasta dengan sayur mayur. Ya, pasta im mirakot. Jarok hijau, mirakot. Iya. Pirot buah-buahan. Ya. Pera, pirot, vega, gevinot. Gevina. Iya, gevina, gevinot. Ken, ya. Gevina, gevinot. Kemudian uga, vekafe. Uga, uga tahu kan? Uga itu adalah cake. Cake, bus cepat sekali. Bu Gloria makanan cepat apal, Mur. Kan udah dimakan terus diminum. Ya, makanya ngapalin makanan aja Bu Gloria cepat apal. Kan ini lo, tapi seneng. Iya, kalau yang kita senengin cepet apa, Bu Gloria? Iya, betul. Salah satu trik ngapalin. Iya, mantap. Pasar milim itu cari yang kita sukai. Nanti, wait a minute, saya punya... Bentar. Sukanya mobil, afarin kok pasar milim mobil. Nah, saya harus kasih ini, Bu. Saya harus mau kasih ini buat, buat siapa? Buat Gloria, buat Ibu. Ini oh, sharing dong, More. Waduh, ngiler saya itu. Aduh, duh, duh. Bukan ini, aduh. Keren banget, More. Minta, More, minta. Aduh. Kalau nggak dapat, saya protes. Ada, semua, ada apa? Ada story, ada story. Very nice story. You can read it. Oke, okay, itu buat. Oke, okay, I will share it. Okay. Nanti saya share. Oke, okay, itu dia. Kemudian, and then kita masuk di halaman minggu depan ini. Kodem, aharka. Ini kodem. Kodem ini ada lebih dulu setelah sebelumnya, sorry, sebelum ini bukan yang kayak tadi itu lifni akhari ya, sebelum ya. Makanya biasanya kodem kol sebelum segala sesuatu, I would like to say kodem pertama ya, ya misalnya pertama saya mau ngomong ini nih. Ya, biasa begitu dibuka dengan kodem ani rotse lehagi. Ya. Pertama-tama pertama-tama iya ya pertama-tama pertama-tama saya biasanya orang pembuka apa membuka speech itu ya iya aharka
setelah itu. Ya. Ini nanti ya, ini adalah vocabulary. Wah, ini actually this is vocabulary. Ya. Bagaimana cara menggunakan kodem, bagaimana cara biasanya dipakai begini, kodem call. Kodem call. Kodem call. Iya. Kodem call ya. Before everything, iya. Ani rotse lehagid lachem baruchim habaim lekita shelanu ki yesh lanu shiur chashuv hayom bishbil kodem beacharka. Kayak gitu, gitu ya. Terjemahkan ya, Pak Abraham. Kalimat tadi terjemahkan Pak Abraham. Dapat bonus nanti Pak Abraham. Direkam dulu. Kasih tahu Anita, dulu Pak Rinaldi. Pak Rinaldi trik-trik menghafal. Pak Abraham meresapi untuk... ulang lagi dong tadi kalimatnya. Okay, Pak Rinaldi, trik menghafal itu bagaimana? Untuk ya, untuk usia lanjut ini. Usia tua begini, di atas 50 tahun. Tishma'u bebakasha. Tishma'u bebakasha. Listen ya. Tishma'u, dengarlah. Tishma'u bebakasha. Oke, bechodes haba. Bechodes haba. Bechodes haba. Bechodes haba. Siur selano. Rak ba'ivrit. Oh, kita silano, kita silano. Ani menase, ani menase, rak menase. To try ya, nise menase. Yeah. Ani menase lehasbir kol hasiur baivrit. Hisbir lagi ya, hisbir itu adalah menjelaskan. Hisbir. Hifil bin hifil lagi ya. Ani masbir siur baivrit, rak baivrit. Lo ba anglit, ve lo ba indonesia. Beseder. Khaverim. Kan, beseder. Yalah. Beseder, ah, yofi, yofi, tofi. Kalau kalau terpaksa hanya terjemahan bahasa Batak, Pak Martin. Halo. Biar adil kan jadi bingung semua. Ani medaber, ani medaber ketsat, Ibrit. Ani medaber ketsat. Ketsat Hebrew. I can only speak little bit Hebrew. Okay? I'm not too good. I'm not very good in Hebrew. Ani lo medaber tov. Nu sarichim letargel. Yeah, letargel. Rak sarichim letargel. Sarichim letargel. We have to, yeah. Yom yomim. Sarichim letargel. No, sekarang sudah Rakriga. Saya sudah punya confidence membawa kelas ini ke untuk komunikasi dengan Hebrew University. I have a confidence. Ya, saya punya confidence. Ya. Matai more. Matai. Ulai bakhodesh haba. Bakhodesh haba. Oh. Ki matahari matahari bakodes ani lo batua I'm not sure ya batua aval khaverim shelanu ba universita hybrid rotsim ledaber itan ken hem rotsim ledaber ya. Itanu itu with us. Oh. Im Indonesia. Im anahnu. Im anahnu. Itanu itu adalah im anahnu. Ya. Yeah. Itu konjugasinya ya. Oke, okay, Barur. Oke, okay, yes ya lah. Barur. Yes, Sheila. Otsar milim, bebakasha. Otsar milim. Otsar milim. Asli Sheila. Maha Sheila, bebakasha. Bedanya apa ya? Ohel sama aruha. Aruha. Ohel dengan aruka, bedanya. Iya.
Aruhat itu termasuk dalam okel, salah satu jenis okel. Ini mial ya, mial. Kalau bahasa Inggris ya, bukan menu, yang tafri tadi menu. Bahasa Inggris saya, I'm trying to find the right word in bahasa Indonesia. Hidangan, Mori. Hidangan. Hidangan. Hidangan pagi, hidangan siang, hidangan malam. Makan pagi, makan siang. Hidangan, tahu nggak ini dari kata apa? Dari kata orea. Wow, I'm very good in Hebrew, man. Orea. Ini tamu. Ya, tamu, tamu. Iya. Jamaknya orkim, orkim ya? Orea ini adalah orkim. Kan? Ya. Area, kalau nggak salah area menjamu ya. Coba lihat ya. Oh lala. Sasebong. Semanjitik. Menjamu ya. Area. Kan hidangan itu adalah menjamu. Uhuh, that's right. Ya, area. To host atau to accommodate. Oh. Nah. Area. Persis bahasa Arab. Sama. Iya, menjamu ya. Jadi makanya jamuan itu kan apa namanya? Jamuan, Moris. Jamuan ya. Aruha ini adalah, ya, itu verbal non-nya ya. Verbal non-nya tadi. Jamuan makanya, ya, aruka. Iya, tamu juga, tamu. Iya, jamuan. Coba deh, jamuan. Oke, the last supper ya. Jamuan terakhir. Saya mau cari. Barim, habarim. Mabe ibrit, Moris. Apanya itu? Aruhat. Aruhat adalah sah. Aruhat akharib ya. Oke, rek-rek. That's very nice. Jamuan terakhir ya gitu. Jamuan terakhir. Aruhat sofit. Oh, aruhat sofit ya? Maybe. Sebentar. No. Enggak. Sofit itu akhiran. Kok? Oh, itu terkenal Google itu. No. Terjemahan Google. The last supper S. Pakai U, Mori. S-U-P-P-R. Ya. S-U-P-P-R. One F ya, sorry ya. One F. P. Double P. Okay. Double P. Double P. Kalau nggak salah itu Aruhat Aharit ya. Oh, ini dia pakai ini dia. Iya nih, Haseuda. Iya, ini Miss Ada itu loh. Miss Ada. Haseuda, Miss Ada. Iya. Haseuda. Haseuda ya. Haseuda akharona. Akhirnya. Iya, ini dia. Mereka Haseuda berarti rootnya Sa'ad ya. Iya, Saad. Saad itu sepertinya membahagiakan. Hidangan adalah membahagiakan orang. Iya. Jadi aruhat tadi itu adalah dia dari tamu, tapi ini kan memang ini lain dia ya. Oke, coba lihat ya. Asauda akharnahi irua bekhayusel Yesua ini dia. Oke. Hidangan terakhir, the last supper adalah moment. Ya, peristiwa di kehidupannya Yesus. Nah, jadi Yesus itu ada namanya kayak gini tulisannya juga ya. Yesus ya. Yesus ya begini ya, Yesus pakai buff di belakang. Yesus. Yesus ya. Metoar besef. Ah, ini ya metoar besefri habasura ha ungelionim. Ungelionim shel Habrit Hadasa. Avangelionim. 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 Evangelik ya. Shel Habrit Hadasa. Di dalam perjanjian baru. Zehu Aha Echad Ha'iru'im. Itu adalah salah satu peristiwa Hamerkazim. Hamerkazim. Peristiwa center ya. Peristiwa center Hamiyuhasim yang berkaitan dengan kehidupan Shen Yesu. Peristiwa yang penting sekali dalam kehidupan Yesu. Be'irua
Mechonen ben Nasrot. Ini adalah di dia terjadi di peristiwa itu terjadi di kota Nazaret ya? Iya. Pak Nasrot ya. Itu Christianity more. Nasrot. Mechonen yang disiap Mechonen leka. Kanan. Lo. Mechonen ini persiap nakhon ya yang dipersiapkan katanya. Iya, yang disediakan to be established, mendirikan. Ya, ini adalah, iya betul sudah, oke. Jadi, peristiwa inilah yang mendirikan ajaran Nasaran, Christianity. Christianity. Iya. Ya, Nasrut ini salah satu Yahadut. Nasrut Yahadut. Nasrut. Asher Shimeh, di saat digunakan Bemeshames Hasyara Hat Teksim ini adalah apa namanya tekes. Tekes ini adalah upacara agama ya tekes. Tekes. Nah, kalian harus tahu tekes. Perjalannya Nosrim upacara agama Kristen. Leri Ayonot teologi ya dalam pendapat teologi. Belengeli Amantion Lebedision Amonot. Oke Yofi. Ani Hevanti. Let's up. Ya ini ya. Kata-katanya itu adalah sebenarnya ini kenapa? Ini ingat-ingat, ini hei. Ya, sebenarnya itu seuda aharona. Seuda. Dia didefinitkan dia karena ini peristiwa satu-satunya. Hanya belong to ya. Jadi kalau dia kalau lasar itu kan bisa terjadi kepada siapa-siapa aja kan. Saya makan malam dengan Rinaldi hari ini, saya besok mati, itu juga that's my last supper. Itu makanan saya terakhir. Nah, tapi dia harus ditaruh hey. Ini adalah definite. Ya, the last supper. It cannot belong to any other people. Hasil udah. Ya, hasil udah. Dari Miss Ada itu ya. Aharon. Itu berkaitan dengan makan juga ya. Meals juga itu ya. Oke, yes, Sheila. Let's see ya. Toda, kola kebot le kula, ha? Kola kebot. Semangat, men. Otsar Milim. Nanti malam nyimpinya Otsar Milim, Pak Martin. Ya. Ada gitu loh, enggak ada gitu. Sorry. Ada namanya Otsar Milim, Hebrew before sleep. Hebrew before sleep. Di apa namanya? Di mana itu? Di ini nih. Ini sambil tidur ada musiknya sambil dia kasih tahu. Ma. Tapi in English ya. YouTube tuh. Oh. Iya, di YouTube. Sebelum tidur bisa mendengarkan, Mori. Mendengar ya. Supaya ke bawah mimpi, Mori. I think di YouTube so, ya. Iya, di YouTube ada. Ah, ini dia ini. Apa namanya, Mure? Rakrega. Oh, itu sambil tidur, Mure. Learn Hebrew while you sleep. Iya. Hebrew while you sleep. Jadi bisa kita dengar dia, ya. Dia kasih tahu. Ini dia. Dengar ya. Keren. Bukan cuma ini yang keren, Mure juga keren. Sambil tidur lo. Ini dia. Coba. Good morning. Dan ketiduran. Coba dengerin. Bukan tertidur ini. Nanti ngimpinya bahasa Ibrani itu kan keren. Coba dengar. Good afternoon. Achar tzaraim tovim. אחר צהריים טובים. אחר צהריים טובים.
Ahara tsarain tovim. Dapat Inggris, dapat Ibrani. Dapat Ibrani. Good evening. Erev tov. Erev tov. Erev tov. Good night. Laila tov. Laila tov. Ini setelah dengar ini kalian besok bangun pagi langsung sampai di Yerusalem kok bangunnya. Thank you, More. Udah, Yerusalem yang di Bogor ya, More. Itu kalian kali itu malam besok pagi kalian nih. Kenapa saya bukan di rumah sakit? Oke, lah itu kalau bisa apa? Kan bisa apa? Thank you, More. Selamat malam, More.